warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisna Pangesti dari Prodi Ekonomi Semester 2 STKIP Majene akan menjelaskan tentang korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan yang kurang baik yang bisa merugikan orang lain, baik dari lingkungan politik, sosial, ekonomi, maupun dari individunya masing-masing. Adapun contoh-contoh video korupsi adalah sebagai berikut. Minta Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari jabatannya, Bursok Antoni Marwan akhirnya memenuhi panggilan Dirjen. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 28 orang. Pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berlangsung selama 11 jam. Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi di tubuh PT. Kita sebagai masyarakat sekaligus sebagai mahasiswa harus berperan penting dalam memberantas korupsi. Di antaranya pantang terlibat tindak pidana korupsi, melaporkan tindak pidana korupsi, dan menyebarkan integritas. Dan masih banyak lagi yang kita lakukan. Kita tidak perlu mengangkat senjata untuk menolong negara kita. Cukup dengan kita tidak korupsi, maka itu sangat cukup untuk menolong negara kita. Kita sebagai pemuda, undang pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.